بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على احساني وشكرا له على توفيقه وامتناني واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني واشهد ان محمدا عبده ورسوله إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه واخوانه هذه حضراتكم رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله Puji dan syukur kita panjatkan senantiasa dan selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita salawat dan salam. Semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita bab yang ke-17 tentang firman Allah. Inna kalatahdiman ahbabta walakin Allah yahdi mayyashah. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya tentang kisah wafatnya Abu Talib. Ini sudah kita pernah kita bahas. Nah, kita loncat pada bab berikutnya, bab 18. Maja'a anna kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal gulu fi salihin. Bab tentang bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al ghulu yaitu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh yaitu bab tentang sebab kufurnya Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka sebabnya karena al ghulu fi solehin berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh al ghulu dalam bahasa Arab artinya e, mujawazatul had yaitu melampaui batas disebut dengan al ghulu disebut juga dengan at ya melampaui batas mujawazatul had al-hadu syar'i ada batasan syariat dilampaui namanya al-ghulu atau disebut dengan uh, Tughian. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala untuk menjelaskan apa sih sebabnya orang-orang manusia terjerumus dalam kesyirikan. Padahal dalil-dalil tentang tauhid begitu banyak ya. Sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan lalu Bahwasanya tidak ada dalil yang paling banyak seperti dalil tentang tauhid, ya. dalil al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi SAW. Alaihi Wasallam juga dari fitrah manusia, tetapi kok bisa manusia terjerumus dalam uh, kesyirikan? Ya. Nah, jawabannya dia akan jelaskan sini bahwasanya sebab manusia terjerumus dalam kesyirikan adalah berlebih-lebihan terhadap orang soleh, sebagaimana kesyirikan pertama kali terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam yang nanti akan dibawakan oleh beliau uh, dalam pembahasan ini ya. Yeah. Uh, kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala wa qulillahi ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah ila alhaq wa hi ahlul kitab janganlah kalian berlebih-lebihan melampaui batas dalam agama kalian wa la taqulu ala Allah ila alhaq dan janganlah kalian berbicara tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguhnya Nabi Isa alaihissalam al Masih itu adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu al ila Maryam dan Nabi Isa itu terciptakan dari firman Allah kun yang Allah lemparkan di rahim Maryam waruhumin dan Nabi Isa itu hanyalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Ya. Ini peringatan bahwasanya al gulu sudah menimpa orang-orang sebelum kaum muslimin. Di antaranya sikap al gulu tersebut telah dilakukan oleh ahlul kitab. Ya. Allah menamakan mereka dengan ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani karena memang pernah diturunkan di kitab suci kepada mereka sebagai pembeda dari orang-orang musyrikin yang lain. Dari pembeda dari orang-orang majusi, para penyembah berhala yang tidak pernah diturunkan kitab suci kepada mereka. Makanya Allah namakan mereka dengan ahlul kitab. Allah panggil mereka dengan ahlul kitab agar mereka kembali berpegang teguh dengan kitab suci mereka. Namun ternyata mereka melakukan penyimpangan terhadap kitab suci mereka. kita tahu bahwasanya mereka ahlul kitab melakukan al-gulu berlebihan tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka orang-orang Nasara boleh beli terhadap Nabi Isa alaihi salam sampai mereka mengatakan Nabi Isa alaihi salam adalah anak Allah atau Nabi Isa alaihi salam adalah satu di antara yang tiga atau Nabi Isa alaihi salam adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-gulu ya. Gulu, yeah. Gulu. apa tadi melebihi apa melampaui batas melampaui batas dan ini sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita di antaranya dilakukan oleh apa ahlul kitab ahlul kitab ada dua ya. Yahudi dan apa Nasoro Nasoro gulu gulu pada Isa pada Isa alaihi salam Yahudi gulu pada Uzair Uzair mereka mengatakan Uzair adalah ibnu Allah. Nah, Nasara gulu pada Isa, mereka beberapa mazhab ya, Ada yang mengatakan Isa adalah Allah. Isa hu allah. Ada yang mengatakan Isa adalah satu dari yang tiga dalam kurung Trinitas. Ada yang mengatakan Isa putra Allah. Ini ya madhab tiga madhab oleh orang Nasr yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu Maryam. Allah mengatakan laqad kafara alladziina laqad kafara alladziina qalu Inna Allahu Maryam Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa satu mazhab Dalam ayat yang lain laqad kafara ladzina qalu Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga trinitas. Adapun Isa putra Allah mereka mengatakan wa takhadzar rahmanu walada. Wa rahmanu. Mereka telah mereka berkata Allah punya punya anak. Ya. Ini mazhab uh, madhab di antara madhab nasara yang mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa. Yang mengatakan ada lagi pendapat mengatakan Nabi Isa adalah Allah, ya, atau Nabi Isa bersatu dengan Allah. Mereka punya madhab lagi yang disebut dengan Nusuriyah Yakubi, ya. Ada madhab yang lain. Jadi kata mereka, salah satu madhab mengatakan antara Nabi Isa dengan Allah, apa bagaimana hubungannya, ya? Bagaimana hubungan Isa? dengan Allah. Ada yang mengatakan ada dua mazhab ya. Ada yang mengatakan Allah bersatu dengan Isa. Ada yang bilang Allah menempati Isa. Seperti air dicampur kopi maka menyatu menjadi apa? Jadi kopi. kopi. Enggak bisa dipisah lagi air sama kopi. Atau kopi dicampur gula jadi apa? Kopi dicampur susu jadi susu. Susu kopi. Bersatu antara susu dengan apa? Kopi jangan air kopi lah. Kurang enak ya. susu dicampur jadi kopi menjadi apa? kopi susu. Adapun mendapat yang kedua mereka mengatakan seperti seperti air yang menempati gelas. Ini diantara mazhab yang masyhur ya. Jadi Isa Allah apa? menempati Isa seperti air yang menempati apa? gelas. Ini saya lupa salah satunya disebut dengan Yakubiyah, salah satunya disebut Nusturiyah, tapi yang mana salah saya lupa jenis bahannya. Jadi mau saya semuanya adalah bentuk gulu tentang masalah ketuhanan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Adapun Yahudi yang sampai kepada kita, mereka berlebihan kepada Uzair wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzair Ibnu Uzair bin Allah berlebihan terhadap Uzair. Nah kita dilarang untuk mengikuti ahlul kitab. Kita dilarang mengikuti ahlul ahlul kitab, karena gulu inilah yang buat mereka binasa, ya berlebihan tentang masalah ketuhanan. Oleh kerana Allah mengatakan wala yakunu kalladziina utul kitaaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuh. Janganlah orang-orang beriman ya seperti ahlul kitab. Ya. Yang akhirnya telah lama waktu akhirnya rusaklah hati hati mereka. Ini kulunya ahlul kitab. Eee, perkataan al-muallif rahimahullahu taala kata beliau wa fi sahih an ibni abbas dalam hadis yang sahih itu dari dalam sahih Bukhari maksudnya. Wa fi sahih an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qoulihi ta'ala tentang firman Allah la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian uh, meninggalkan sembahan-sembahan kalian dan janganlah kalian meninggalkan waddan suwa yaghutha wa wa nasra. Ini lima orang. Sesembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Dan mereka, orang-orang musyrikin, mereka Ya'muruna bil munkar. Mereka saling memerintahkan kepada kemungkaran. Mereka saling berwasiat untuk melakukan kemungkaran. Makanya mereka mengatakan jangan dengar jangan dengarkan Nuh. Jangan sampai kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Terus syirik. Jangan dengar Nuh ya. Nuh itu larang kita untuk syirik, jangan dengarin dia la tatharuna. jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan kalian wala suwa'an lima orang jangan tinggalkan lima sembahan kalian dan demikianlah dalam banyak ayat bagaimana mereka berusaha untuk terus beribadah kepada sembahan-sembahan mereka seperti uh, dalam surat al-anbiya ayat 68 tatkala kaum Ibrahim mengatakan qalu harriquhu Kata mereka, bakarlah Ibrahim. Wansuru alihatakum. Dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Inkuntum fa'ilin. Jika kalian benar-benar melakukan. Jadi mereka saling wasiat itu. Tolong Tuhan-Tuhan kalian. Jangan biarkan Tuhan-Tuhan kalian. Sembahlah Tuhan-Tuhan kalian. Jadi mereka terus saling berwasiat untuk berbuat kesyirikan. Demikian juga dalam surat Sad ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbiru ala Dan pergilah pemimpin mereka seraya berkata, "Pergilah kalian dan tetaplah kalian menyembah tuhan-tuhan kalian." Ya, disuruh, "Wasbiru bersabarlah dalam kesyirikan kalian." Ya. Jadi dalam kesyirikan juga butuh kesabaran. <laughs> Jadi bukan cuma antum aja yang disuruh sabar untuk bertauhid. Mereka ahlu syirik, mereka juga saling berwasiat untuk apa? Untuk berbuat kesyirikan. Tadi la alihatakum. Jangan tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan dengar jangan dengarkan Nuh, hati-hati. Sabar, sembahlah sembahan-sembahan kalian, ya. Taib. Karena demikianlah mereka saling berwasiat untuk uh, kesyirikan dan juga kemaksiatan, ya. Saya bilang bukan cuma antum aja yang sabar. Dahulu antum bayangkan yang celananya cingkrang, yang pakai cadar atau bahkan dahulu yang pakai jilbab jarang. Dulu jarang orang pakai jilbab. Saya masih ingat saya di sekolah dulu SMA pakai jilbab berapa orang? Satu atau dua orang aja. Satu atau dua orang aja. Satu sekolah sekelas dengan saya pakai jilbab cuma dua orang. Padahal orang Islam banyak. Yang lain-lain rata-rata tidak pakai jilbab. Nanti kalau pelajaran agama baru pakai jilbab. Pelajaran agama seminggu sekali, berarti pakai jilbab cuma seminggu seminggu sekali. Yang lain tidak ada pakai jilbab ya. Apalagi kemudian zaman-zaman tersebut ya sulit yang pakai apa namanya? pakai cadar apalagi celana cingkrang ya. Saya masih ingat waktu saya kuliah di UGM, kemudian saya lagi ngantri, ngantri, untuk bayar apa namanya administrasi, registrasi. Di belakang saya ada perempuan bercadar, persis ngantri di belakang saya. Saya lihat cuma saya yang cingkrang, cuma dia yang bercadar. Kenapa ngantri di belakang saya? Maksudnya tidak banyak orang dahulu yang bercadar. Terus sekarang di mana-mana alhamdulillah ya. Padahal tapi itu pada tahun berapa? Tahun 98. Tidak banyak yang bercadar kuliah di luar mungkin tapi yang kuliah bercadar jarang, hampir nggak enggak ada. Ya. Nah, orang-orang banyak yang bersabar akhirnya cadar mulai tersebar. Celana cingkrang sekarang di mana-mana. Sekarang jenggot sudah sudah biasa ya. Dahulu mereka bersabar. Jangan antum kira hanya antum aja yang bersabar. Pelaku maksiat juga bersabar. Dulu orang pakai celana di atas mata lutut perempuan ya. Kelihatan pahanya pasti dihina-hina orang. Tapi dia bersabar. <laughs> Kelihatan pahanya dia bersabar, bersabar sampai akhirnya banyak banyak pengikutnya sekarang ya. nanti kira orang LGBT tidak bersabar, sabar mungkin dicaci maki tapi dia bersabar ya. Dan akhirnya banyak yang ikut ya. Orang-orang liberal entum kira tidak bersabar, bersabar, dicaci maki ya. Tapi dia bersabar, jadi bukan cuma ahlu tauhid yang bersabar, ahlu syirik juga mereka bersabar dalam kesyirikan mereka. Ya. Taib siapa lima orang tersebut? wayagutha wa nasra. Mereka itu kata Ibn Abbas dalam Sahih Al Bukhari, hadhi asmau rijalin salihin min kaum Ini adalah nama-nama orang saleh di kaum Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka meninggal dunia, syaitan mewahyukan kepada kaum mereka, anin sabu ila majalisihim allati kanu Agar kalian hendaknya membangun patung-patung di atas majelis mereka yang biasa mereka majelis di situ. Biasanya mereka berzikir, biasanya mereka menyampaikan ilmu, bangun patung-patung di situ. Wasamuha bi asma'ihim. Kemudian namakan patung-patung tersebut sesuai dengan nama-nama orang soleh tersebut. Fafa'alu. Lalu mereka pun buat. Falam tobat Waktu pertama kali membangun patung-patung tersebut, patung-patung ini belum disembah. Hatta idahala halaka ula'ik. Tatkala orang-orang yang bangun patung ini meninggal dunia, wa nusiyal ilmu dan ilmu dilupakan, ubidat. Akhirnya patung-patung tersebut disembah. Patung patung tersebut disembah. Dalam riwayat disebutkan, Baina Adam wa Nuh kurun. Antara Adam dan Nabi Nuh ada sepuluh generasi. Ada sepuluh berapa? generasi. Hal generasi ini maksudnya apakah satu kurun 100 tahun atau satu, satu, generasi bisa jadi satu generasi. Ini dua kemungkinan disebut oleh Ibnu Katsir. Bisa jadi kurun artinya 100 tahun, bisa jadi kurun adalah generasi. Dan zaman dahulu satu generasi bisa jadi lebih dari 100 tahun. Generasinya Nabi Nuh saja bisa 1000 tahunan ya. Intinya ada 10 generasi antara Nabi Nuh sampai Adam setelah eh, dari Adam sampai Nabi Nuh ada sepuluh generasi, semuanya di atas tauhid. Terjadi kemaksiatan, terjadi pembunuhan, dan di antara pembunuhan, Qabil membunuh Habil. Ya. Qabil membunuh Habil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. alim adam bil qarraba qurbanan, min min qala Bacakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang dua-duanya menyerahkan korban kepada Allah. Satunya diterima korbannya, satunya tidak diterima. Akhirnya yang tidak diterima, Qabil hasad kepada Habil, kemudian kalau aku telah aku sungguh akan bunuh engkau dan akhirnya dia bunuh adiknya terjadi pembunuhan itu dosa besar tapi belum ada kesyirikan belum ada kesyirikan kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh oleh karenanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama tatkala di padang mahsyar orang-orang datang kepada Nabi Nuh berkata ya nuh anta awalur rasul atau anta awalur rusuli ila ahli al-ardi wahai nuh engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada manusia. Kenapa? Karena di zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan. Nah, awal kesyirikan terjadi karena ya. al Karena berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Bagaimana ceritanya tadi? Uh, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum radhiyallahu ta ya bahwasanya caranya dengan tahapan. Ya. Pertama, Orang-orang soleh tersebut meninggal dunia. Setelah itu, syaitan datang. Udah bangun dulu, patung-patung, tujuannya apa? Tidak langsung disuruh sembah. Kalau langsung disuruh disembah, mereka tidak akan menyembah karena masih ada ilmu. Ini orang-orang berilmu masih ada. Caranya, bangun aja dulu dalam rangka untuk mengingatkan kita agar kita semangat untuk beribadah, agar kita semangat untuk beribadah. Dan ini disebutkan oleh para ahli tafsir. Al-Qurtubi berkata, "Perhatikan, Al-Qurtubi rahimahullah berkata." wa inna sawwar awailuhum aswar liyata'assu bihim wa Sungguhnya nenek moyang mereka tatkala membuat patung-patung tersebut tujuannya agar mencontohi patung-patung tersebut dan agar ingat tentang amal soleh orang-orang ini jadi untuk dikenang ini orang-orang soleh kita kenang fajitahidu fajitahidu kajtihadihim agar mereka semangat beribadah sebagaimana semangatnya orang-orang soleh tersebut. Wa inda Dan mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan-kuburan mereka. Tsumma khalafahum qaumun muradahum. Setelah itu muncul generasi berikutnya yang tidak tahu tujuan orang-orang pertama membangun patung-patung tersebut. kanu ya'buduna hadhihi wa maka kemudian syaitan waswas, -was, syaitan bilang, dulu nenek moyang kalian sembah patung-patung ini. Jadi perhatikan bagaimana bertahap. Awalnya belum terjadi kesyirikan, awalnya bid'ah dulu. Bid'ah dulu, bangun patung-patung tadi untuk apa? Mengenang, untuk semangat beribadah. Tidak langsung pada kesyirikan. Jadi syaitan bertahap. Kemudian juga dalam sebagian riwayat, karena mereka sudah bodoh generasi berikutnya, ini bunyi apa ini? Hujan. Saya kira bunyi AC kenceng banget. Baik. Sebagian dalam sebagian riwayat, ya, mereka berkata, "Ma azzama haula'i illa yarjuna syafa'atahum Tidaklah nenek moyang kita mengagungkan orang-orang soleh ini kecuali karena mereka mengharap syafaat dari orang-orang soleh ini. Itu syafaat orang-orang dibangunkan patung. Jadi lihatlah bagaimana syaitan bertahap tatkala menjurumuskan orang dalam kesyirikan, tidak langsung disuruh syirik. Sampai tatkala generasi pertama sudah meninggal. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Wa ilmu" dan ilmu sudah dilupakan. Tidak ada lagi yang peringatkan. Tidak ada lagi yang menjelaskan tentang kesyirikan. Ubidat akhirnya patung-patung tersebut di, disembah. Inilah sebab terjadinya kesyirikan di umat manusia. Dan ini juga disebut oleh Ibnu Hajar bahwasanya as, asal dari kesyirikan adalah berlebihan terhadap orang soleh, orang soleh itu rentan untuk disembah rentan untuk disembah ya. dan kalau kita perhatikan semua kesyirikan yang terjadi pada umat-umat kebanyakannya gara-gara berlebihan terhadap orang soleh dan orang-orang soleh tersebut disembah setelah tiada diantara mereka setelah tiada diantara mereka, contoh kaum Nabi Nuh. No, mereka menyembah menyembih, apa? Menyembah Wat, Suwa, Yaguts, Yauk, Nasrah kapan setelah meninggal? Kemudian disembah. Contohnya kaum Nasara menyembah Nabi Isa setelah dianggap meninggal dunia. Meskipun Nabi Isa belum apa? Belum meninggal dunia, tapi disembah setelah itu. Ya. Contoh misalnya agama lain seperti Buddha. Buddha dulu orang bijak, orang soleh versi mereka, orang yang baik. Waktu dia masih hidup tidak ada yang menyembahnya. Makanya ada sebuah risalah ditulis oleh salah seorang mahasiswa Universitas Al-Madinah dari Thailand. Dia menjelaskan tentang hakikat agama Buddha. Dan dia jelaskan bahwasanya para salaf di Buddha para sahabat Buddha dahulu tidak menuhankan Buddha. Tidak ada dalil bahwasanya para sahabat murid-murid Buddha menuhankan Buddha. Karena Buddha memang tidak pernah menciptakan apa-apa. tidak menciptakan lawan, tidak, tidak tidak menciptakan bumi, tidak menciptakan bintang, tidak menciptakan hewan, tidak menciptakan pohon, tidak. Tapi dia orang soleh. Setelah dia meninggal, baru kemudian muncul generasi berikutnya, ya, baru mengangkat Buddha sebagai Tuhan. Padahal waktu dia masih hidup tidak pernah di, disembah. Jadi memang rawan penyembahan terhadap orang soleh ini rawan. Ya. Lihat betapa banyak kuburan-kuburan orangnya waktu masih hidup belum disembah. Tapi setelah meninggal dunia, orang-orang datang kuburan minta-minta kepada penghuni kubur tersebut. Ya, berdoa baru disembah setelah di, dikubur. Jadi benar bahwasanya sebab terjadinya kesyirikan adalah berlebihan terhadap orang saleh. Taib. Wa qala banyak dari kalangan salah berkata tentang orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh ini. Lama matu akafu ala kuburihim. Tatkala mereka meninggal dunia, awalnya mereka ukuf dulu di kuburan mereka itu sering nongkrong di kuburannya orang-orang soleh tersebut beribadah di situ. Thumma sawar utama Kemudian baru dibuatlah patung-patung. Awalnya tidak langsung buat patung. Nongkrong dulu di kuburan mereka untuk mengenang, mengingat jasa mereka. ثم طال عليهم kemudian setelah masa berwaktu lama tatkala ilmu sudah dilupakan fa'abaduhum baru kemudian di disembah ya disembah jadi ini menunjukkan bagaimana tahapan dalam terjadi kesyirikan dimulai dengan bidah baru kemudian akhirnya menyembah orang-orang saleh makanya Nabi SAW dalam masalah kuburan Nabi sangat sangat-sangat apa namanya tegas semua hal yang bisa mengantarkan kepada pensucian kepada penghuni kubur, maka dilarang oleh Nabi SAW. Makanya, Nabi melarang kuburan ditulis, Nabi larang kuburan di semen, Nabi larang kuburan di tinggikan. Bahkan, Nabi pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ala aba ala ma Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam." Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Rasulullah pernah menugaskan aku?" Ali berkata kepada Abu Hayyaj. Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Rasulullah pernah menugaskan aku? Allah tidak timsalan illa Thomas tahu. Rasulullah pernah menugaskan aku, wahai Ali, jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan. Walau kuburan musyrifan illa sawai tahu. Dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ini pernah di pernah Rasulullah menugaskan Ali untuk meratakan kuburan. Sementara sebagian orang sekarang yang mengaku-ngaku keturunan Ali atau mereka benar-benar keturunan Ali bin Abi Thalib mereka meninggikan kuburan. Padahal nenek moyang mereka Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meratakan apa? Meratakan kuburan. Dan ini hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Sebagian mereka berusaha mendhaifkan hadis ini karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal jelas Ali diperintahkan oleh Nabi untuk meratakan kuburan. Ya, kenapa? Itu sarana untuk menuju kepada kesyirikan. Ya, kemudian dilarang juga dipasang api di kuburan, dipasang lampu di kuburan. Ya, karena semua perkara ini bisa mengantarkan orang uh, begulu terhadap orang soleh. Dan Nabi mengatakan, La tu ilal kubur. Jangan lihat kalian sholat ke arah kuburan. Tidak boleh. Karena kalau orang sholat ke arah kuburan, seakan-akan dia sujud kepada uh, ahli kubur. Makanya kalau sholat mayat, kita tidak ada rukuk, tidak ada sujud karena tidak ada pengagungan terhadap penghuni kubur kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia Tentunya sama antum kalau ada orang termulia di alam semesta ini meninggal dunia sekarang ada ulama besar meninggal dunia antum sholat mayit atau tidak sholat mayit ya, kita sholat mayit sholat mayit isinya apa mendoakan dia sejak awal dia meninggal sudah di syariat kita mendoakan dia sejak awal dia meninggal siapapun orangnya Apakah dia mufti Arab Saudi ataukah dia mufti negara lain? Apakah dia mufti Mesir ataukah dia mufti orang Indonesia? Kalau meninggal apa yang disyariatkan? Langsung kita salatkan salat mayat. Dan apa isi salat mayat? Isinya mendoakan mendoakan dia. Masa setelah sebulan kita minta doa sama dia? Faham? Sejak awal kita sudah disuruh untuk mendoakan dia. Bukan minta doa kepada penghuni kubur ya. Makanya Al Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sudur Alimam Al Al Syaukani punya buku tentang Syahrul Sudur tentang bagaimana haramnya meninggikan kuburan. Dia tulis satu risalah khusus tentang bahwasannya haramnya meninggikan kuburan itu sudah jelas. Maka dia sebutkan, bayangkan kalau seorang masuk di satu kuburan, kuburan tersebut ternyata ditinggikan, kemudian ditulis tulisin, apalagi tulis kaligrafi, dikasih selimut, terkadang dikasih kelambu, ya, kemudian dipajang foto, dikasih dupa dupa, ya orang kalau sudah masuk di kuburan tersebut seakan-akan ada sesuatu aura, aura kesyirikan ya. Ada sesuatu yang jangan-jangan, wow, jangan-jangan. Seakan-akan mayat tersebut bisa memberi manfaat atau bisa beri mudarat. Disitulah terbetik kesyirikan dalam hati mereka. Makanya Nabi mencegah ini semua. Nabi mencegah ini semua. Sunnahnya apa? Semua orang meninggal sudah dikubur begitu saja. Tidak usah ditinggikan. Tidak usah ditinggikan. Karena rawan terjadi kesyirikan. Ya sampai sekarang masih banyak orang datang untuk minta-minta kepada penghuni kubur ya. Makanya Nabi melarang berdoa di kuburan. Sebagian orang datang kuburan ya, menyangka kalau berdoa di kuburan orang saleh lebih dikabulkan oleh Allah. Sehingga mereka lebih ramai kuburan orang saleh daripada berdoa di masjid. Jadilah kuburan-kuburan tersebut saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka merasa beribadah di kuburan lebih afdal daripada di masjid. Semangat berbondong-bondong sampai harus bersafar jauh-jauh kemudian berdoa di situ, berzikir di situ, minta-minta di situ. Ya, khi masjid lebih utama. Ngapain ente jauh-jauh safar masjid dekat? Yang penting hati ente kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah masyahid, kibab, kuburan-kuburan yang dibesarkan tersebut saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sebelum meninggal dunia berkata, "La'natul la'natullah al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kalau nabi, kuburan nabi tidak boleh dijadikan masjid, apalagi kuburan orang-orang soleh. Apalagi kuburan orang-orang enggak -orang jelas ya. Asal dikubur kemudian diibadahi. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda La tutruni nasara bin Maryam. Janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. In ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakanlah ya sungguhnya aku ini hanyalah hamba, katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan rasulnya. Rasulullah ingatkan jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena yang binasakan umat-umat terdahulu adalah orang-orang Nasara berlebih kepada Nabi Nabi Isa. Perhatikan di sini, Nabi menyebutkan sifatnya yang mulia. Nabi adalah hamba Allah. Ana abdun. Ingat, saya ini manusia, kata Nabi SAW. Saya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kalian berlebih-lebihan kepada aku. Di antara bukti Nabi hamba banyak. Apa bukti Nabi hamba? Ya. Apa bukti Rasulullah adalah hamba? innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh aku hanyalah hamba maka katakanlah hamba Allah dan Rasul Allah Rasulullah, Rasulullah. Nabi SAW dipuji oleh Allah dari dua sisi: nabi dipuji dari sisi Rasulullah dan dari sisi hamba Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang kehambaan nabi SAW, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jadi, nabi dipuji, nabi dipuji, nabi SAW dipuji dari dua sisi." Ya. dari sisi sebagai rasul dari sisi sebagai hamba makanya dalam kondisi-kondisi genting Allah menampakkan kehambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh firman Allah Subhanahu wa taala subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barokna haulahu. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya. hambanya. Ini Rasulullah disebutkan tentang masalah yang mukjizat yang luar biasa. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang perjalankan Rasulnya. Tapi Allah mengatakan maha suci Allah yang perjalankan apa? Hambanya. Allah juga berfirman, wa inkuntum fi raibim. Wa inkuntum fi raibim. Mimma Nazzalna ala abdinah, fa tu bi ala Jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Alquran, hamba kami, maka datangkanlah surat seperti dalam Alquran. Lagi-lagi Allah memuji hamba Allah. Wa lamma qama abdullah dalam surat yang lain. Tatkala berdiri Abdullah. Yadu'uh, sedang berdoa kepada Allah. Lama koma Abdullahi, yadu uh. lama qama abdullahi yadu uh. ya lama koma Abdullahi, ya Tatkala berdiri hamba Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Nabi dipuji di sisi hamba. Kenapa? Karena Nabi lah orang yang paling mewujudkan bukti penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia buktikan bahwasanya dia adalah seorang hamba, buktinya dia orang yang paling beribadah. Ingat dia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak beribadah. Yang beribadah itu apa? Hamba. Apa bukti Anda seorang hamba? Anda benar-benar tunduk kepada Sang Pencipta. Dan tidak ada yang paling membuktikan penghambaan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu wasallam salat sampai hatta tatawarram kodama. sampai keduanya kedua kakinya bengkak, sampai kedua kakinya pecah-pecah. Tatafattar kodama. dalam sebagian riwayat, tatawarram kodama. sampai kedua kakinya bengkak dalam sebagian riwayat, tatawarram kodama, tata, tata fator pecah-pecah kakinya, saking lamanya dia berdiri, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti dia seorang hamba. Ya akhi, siapa yang mampu sholat satu rakaat, baca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Ya bayangkan Nabi sholat, atau ada sahabat yang ikut. Allahu Al-Baqarah selesai. Setelah Al-Baqarah selesai, dikira Nabi mau rukuh ternyata Nabi lanjut. Surat baca An-Nisa di ujung surat An-Nisa ini mau Ternyata Nabi lanjut lagi <laughs> Ali Imran. Kata dia hampir saya tinggalkan Nabi salat sendiri karena terlalu lama. Siapa yang kuat salat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibadah luar biasa. Terkadang Nabi puasa luar biasa. Ya. ya. luar biasa, ya. Bagaimana disebutnya Nabi waktu mau meninggal dunia? Nabi ingin salat berjamaah. Sampai Nabi mengatakan asallan nas orang-orang sudah salat. Kata Aisyah, la yantadhirunak mereka tunggu engkau. Maka Nabi mengatakan ambil air, Nabi mandi. Untuk sholat ternyata Nabi pingsan. Nabi bangun lagi, sampai berapa kali? Tiga atau empat kali. Nabi sadar dari pingsannya, tanya lagi. Hasolat nas, orang sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Hum yang mereka tunggu engkau. Nabi pun mandi lagi. Supaya semangat bisa sholat berjamaah. Begitu habis mandi, pingsan lagi. Nabi sadar lagi, asolat nas belum. Nabi mandi lagi, pingsan lagi. Nabi sholat berjamaahnya, Nabi suruh panggil Abu Bakar jadi imam. Lihat bagaimana semangatnya Nabi ber, beribadah. Jadi, Nabi itu hamba, bukan Tuhan. Bukti Nabi hamba apa? Bukti Nabi hamba banyak. Pertama, Nabi beribadah dan Tuhan tidak beribadah. Tuhan tidak beribadah, tapi diibadahi. diibadahi. Makanya di antara bantahan terhadap orang Nasoro yang mengatakan Nabi Isa Tuhan dalam Injil mereka ternyata disebutkan Isa sujud beribadah. Nah kalau Nabi Isa Tuhan ngapain dia? Sujud. Masa Tuhan sujud kepada siapa kalau begitu? Ya. Tuhan harusnya diibadahi, bukan meminta, bukan sujud. Ya. Kemudian Nabi beribadah. Ini semua tadi sebagai hamba Nabi beribadah. Kemudian apa? Nabi makan dan minum. Nabi makan dan minum atau tidak? Nabi lapar atau tidak? Lapar, Nabi lapar. Kemudian Nabi buang air, Nabi buang air. Nabi istinja, Nabi minta didatangkan air. Nabi cebok, Nabi istinja. Berarti Nabi buang air. Sebagaimana manusia. Kemudian Nabi sakit. Nabi berkata, ini uak kamayu aku rojulani mingkum. Sungguhnya saya kalau panas dua kali lipat daripada panasnya kalian. Nabi SAW sakit. Parah kalau sakit sangat sangat sakit karena pahalanya berlipat ganda. Ya. Kemudian apa lagi? Nabi nikah. Nabi berjima berhubungan dengan istrinya. Istri-istri beliau. Ini semua menunjukkan sifat Nabi punya anak. Nabi nangis. shallallahu alaihi wasallam. Banyak dalilnya. Terakhir Nabi meninggal. Nabi terluka. Dan lain-lain. Banyak sekali. Kul innama ana basyarun. Mislukum yuha Kata Allah. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ya. katakanlah aku ini manusia seperti kalian bedanya aku diberi wahyu Adapun sifat-sifat yang lain seperti kalian. Nabi pernah lupa dalam salat yang mengatakan Innama ana basyarun ansa kamatan saun. Saya ini seperti adalah manusia. Saya lupa sebagaimana kalian apa? Lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau saya lupa ingatkan, ingatkan aku. Sifat manusia Nabi sangat sangat jelas. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabatum tidaklah Muhammad kecuali seperti para rasul sebelumnya. Rasul yang lalu juga meninggal, Muhammad juga apa? meninggal. Nuh yang umurnya 1000 tahun akhirnya meninggal atau tidak? meninggal. Apa bedanya Nabi? Tinggal. Nabi Isa akhirnya akhirnya apa? meninggal juga nanti menjelang hari kiamat. Manusia sebagaimana yang yang lainnya. Maka ini semua dalil bahwasanya nabi adalah manusia, maka tidak boleh berlebihan. Berlebi Meskipun nabi memiliki pujian yang lain, dia sebagai seorang rasul dan nabi sebagai seorang rasul maka harus ditaati perkataannya, dibenarkan perkataannya, dijalankan perintahnya, dijauhi larangannya dan harus diibadai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimanapun dia adalah apa? hamba. Maka tidak boleh orang berbelian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. lihatlah sebagian orang berbelian kepada Nabi sehingga mengangkat Nabi pada derajat ketuhanan. Seperti sebagian perkataan sebagian penyair ya. Al-Busiri dia berkata, "Ya akramal khalqi mali man bihi siwaka inda hudutsil haditsil Wahai manusia, makhluk termulia maksudnya Muhammad. Ya, siapa yang bisa aku jadikan tempat perlindungan kecuali engkau tatkala terjadi malapetaka yang umum meliputi semuanya Jadi kalau malapetaka mereka berlindung kepada Nabi yang benar. Kalau ada malapetaka berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di perkataannya, wa inna min judika adunya ad wa, wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Itu kedermawanannya Nabi. Dan di antara ilmu Nabi adalah ilmu tentang lauhil mahfuz. Ini namanya mengangkat Nabi pada derajat ketuhanan. Tidak ada yang tahu isi lauhil mahfuz kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan Berikutnya kata Nabi Wasallam, Kala Rasulullah saw. Wasallam iyyakum wal gulu fi Fa in nama al gulu. Hati-hatilah kalian terhadap sifat berlebih-lebihan dalam agama. Karena sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu adalah sikap berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan. Ini Nabi ucapkan kapan? Tatkala Nabi sedang berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Di tengah perjalanan waktu Nabi ingin melempar jamarat, Nabi menyuruh Ibnu Abbas kalau tidak salah atau Fadl bin Abbas saya agak lupa untuk mengambil kerikil untuk Nabi lempar. Maka Nabi mengambil kerikil, kemudian Nabi tunjukkan kepada para sahabat bentuk kerikilnya. Kata Nabi, liha wa iyyakum wal gulu wa Kalian lemparlah dengan kerikil seukuran ini dan hati-hati kalian jangan sampai kalian berlebihan dalam agama. Karena sungguhnya yang telah binasakan umat terdahulu adalah sikap berlebihan. Dalam melempar jamarot saja dalam agama tidak boleh berlebihan. Nabi bilang ukurannya harus kecil, tidak boleh besar-besar. Sebagian orang lempar dengan batu besar. Sebagian orang lempar dengan batu sekalian sekali. Tidak boleh. Ada yang lempar pakai sepatu. ya. Sampai ada yang marah-marah lempar. Gara-gara kamu saya ceraikan istriku. ya. Jadi dia marah-marah lempar ya. Wali muslimin an ibni mas'ud dan alimah muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda halakal mutanatti'un binasalah orang yang terlalu berdalam-dalam terlalu berlebih-lebihan qala hasalasan Rasulullah SAW mengucapkan tiga kali halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un ya almutanatti al -muta almutanatti' itu yang almutaammik fi syai terlalu berdalam-dalam terlalu berdalam-dalam terlalu takalluf ya. Sebagian orang membahas takdir terlalu dalam akhirnya mengingkari takdir. Sebagian orang membahas ilmu filsafat terlalu dalam akhirnya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanato adalah bagian daripada al-ghulu. Dia bagian daripada al-ghulu yaitu melampaui batas dengan cara terlalu berdalam-dalam lebih daripada yang dikehendaki oleh syariat. Taib. Uh, sudah habis seluruh dalil yang disebut oleh Penulis kita akan bahas uh, macam-macam gulu ya. Uh, secara umum ada tiga madhab ya, uh, tiga model kelompok, namanya ahlul wasat. yang tengah yaitu ahlus sunnah wal jamaah apa namanya ahlul gulu yang berlebih-lebihan Ahlul Jafa. Jafa itu lawan daripada lebih-lebihan. Yang apa? Yang kurang. Ya. Kurang atau merendahkan. Ahlul Jafa bisa disebut juga At-Tafrid. Ahlul Gulub, Al-Ahlul Ifrat. Uh, ya. Yeah. Pertama dalam masalah takdir. Maka ahlul golo adalah al jabariyah jabariyah yang berlebihan menetapkan takdir Allah dengan menafikan Ini kan kudrah makhluk. Jadilah makhluk seperti buluh yang ditiup angin. Adapun di sini namanya Al-Mu'tazilah Al-Qadariyah. Ya, Menolak takdir Allah dan bahwasanya uh, semua atas kehendak manusia sendiri. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, ya, tengah-tengah menetapkan kehendak manusia dan kudrah manusia. Akan tetapi semua di bawah kehendak Allah. yang kedua masalah eh, pelaku dosa besar pelaku dosa besar adapun yang ahlul jafa adalah Al Murji'ah pendapatnya adalah pelaku dosa besar imannya sempurna dosanya tidak mempengaruhi imannya Adapun Adapun yang berlebihan adalah Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Pelaku dosa besar. Keluar dari Islam. Islam kekal di neraka. Adapun ahlus sunnah pelaku dosa besar masih muslim tapi imannya kurang sangat kurang. Baik. Yang ketiga masalah ahlul bait An-Nawasib atau Nasibah mencela Ahlul Bait. Adapun Syiah Ahlul Bait maksum sebagiannya. Maksum ya. Yeah. Sebagiannya, bahkan sebagian mereka meyakini ahlul bait semuanya masuk surga. Ahlul sunnah mencintai ahlul bait, akan tetapi mereka tidak masuk. Paham? Setelah itu masalah apa lagi? Masalah sifat. Ada namanya kelompok al al muattilah muattilah menolak sifat-sifat Allah. Yang berlebih-lebihan al-mushabbiha menetapkan sifat-sifat Allah tapi seperti makhluk ahlu sunnah Menetapkan seluruh sifat Allah, tetapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ini contoh, tentunya masih banyak perkara yang lain. Tapi bahwasanya ada namanya gulu, ada namanya al ifrat atau atafrid, ahlul wasat yang tengah, yaitu ahlus sunnah dalam berbagai macam uh, permasalahan ahlus sunnah selalu di tengah. Foto aja tulis di rumah nanti, kelamaan tulis. Foto dulu nanti tulis di rumah. Karena kita mau pulang kelamaan, jangan malam-malam sudah hujan. Paham nggak itu tadi? Hah? Paham nggak bapak-bapak dan ibu-ibu? Jomblowan dan jomblowati? Paham nggak? Hah? Saya ulangi jelaskan ya. Jadi ada tiga model kelompok manusia, ada yang tengah-tengah, ada yang berlebihan, ada yang berkurang-kurang. Contoh masalah takdir. Jabariyah berlebihan menetapkan takdir Allah sampai menafikan makhluk punya kehendak atau makhluk punya kudrah. Jadilah mereka meyakini makhluk itu seperti bulu yang ditiupkan angin. Tidak punya usaha, tidak punya kehendak, pasrah dengan gerakan apa? Angin. Itu namanya Jabariyah. Kalau Mu'tazilah, Qadariyah terbalik. Seakan-akan Allah tidak punya pengaruh, semuanya berdasarkan kehendak apa? Makhluk. Alusuna sunnah tidak. Manusia punya kehendak, manusia punya kudrah, tetapi kehendak dan kudrah manusia di bawah kehendak apa? Allah. Tengah-tengah. paham Pelaku dosa besar menurut murjiah pelaku dosa besar dosanya tidak tidak pengaruhi tidak mempengaruhi apa imannya maka imannya sempurna meskipun mereka melakukan dosa besar adapun mu'tazilah khawarij pelaku dosa besar keluar dari Islam menurut khawarij kafir menurut mu'tazilah fi manzilah tetapi dua-duanya di kekal di neraka ahlu sunnah tidak pelaku dosa besar masih muslim tapi imannya sangat kurang tengah-tengah contoh masalah ahlul bait nawasib kerjaannya mencaci maki ahlul bait ya. si sebaliknya Ahlul Bait sebagainya dianggap maksum imam mereka dianggap apa, apa? Maksum. Bahkan sebagian mereka mengatakan Ahlul Bait pasti masuk surga. Sebagian mereka tidak semuanya. Ahlul Bait pasti masuk surga. Adapun Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait. Ini kalau mereka berlebihan mencintai Ahlul Bait, kalau ini Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait tapi mereka tidak mak tidak maksum dan mencintai sahabat. Cintai sahabat. Kalau Syiah tadi apa? Membenci apa? Membenci sahabat. Masalah sifat-sifat Allah. Kalau yang berlebih-lebihan menetapkan sifat-sifat Allah tapi seperti makhluk. Tangan Allah seperti tangan manusia. Kalau mu'tazilah atau mu'attilah menolak sifat-sifat Allah. Ada yang menolak seluruhnya, ada yang menolak sebagian sifat-sifat Sunnah ini menolak sifat-sifat Allah, ada yang menolak seluruhnya. Ada yang menolak apa? Se sebagian. Tapi intinya menolak. Adapun Ahlu Sunnah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah, tapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Macam-macam gulu, ya. di akidah. Gulu dalam ibadah. dalam muamalah dalam adat adat istiadat. Lagi ada banyak berlebih-lebihan ya. Banyak contohnya. Misalnya berlebihan berlebihan tadi dalam menetapkan sifat Jadi apa tadi? Musyabbiha kan? Al musyabbiha. Berlebihan dalam mensucikan Allah. Sampai menolak sifat-sifatnya dalam apa? dalam sifat. Tadi berlebihan dalam masalah iman berlebihan banyak. Ini contoh. Contoh ibadah ya. Berlebihan-lebihan dalam ibadah, tasayyud. Contoh apa? Contohnya Khawarij. Berlebihan dalam salat dan puasa. sehingga para sahabat aja minder melihat puasa mereka, minder melihat ibadah mereka. Artinya sholat dan puasa sahabat kalah dengan orang khawarij. Berlebihan dalam berlebihan dalam ingkar mungkar sehingga memberontak terhadap pemerintah yang sah tentang muamalah berlebihan, apa tidak? Sebagian disebutkan tidak mau membeli barang di luar kebutuhan primer, tidak mau makan yang enak-enak. Allah tidak pernah mengharamkan makanan yang enak. Faham? Sebagian Sufia berlebihan, tidak boleh, nggak boleh makan, nggak boleh makan, nggak boleh. berlebihan. Mau malah silakan makan yang penting halal yang penting, jangan berlebihan. Kulu wasyrobu wala tuh Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Tradisi terlalu berpegang dengan tradisi, meskipun menyelisihi syariat. Ini yang terjadi sekarang. Ini macam-macam al-gulu. Tentunya masing-masing itu sangat banyak. Ini sekedar sampel aja. Bosnya al-gulu itu bisa datang dalam berbagai model. Ya. Jadi intinya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab utama terjadinya kesyirikan adalah berlebihan dalam orang terhadap orang soleh. Sehingga akhirnya hati bergantung kepada orang-orang soleh tersebut. Akhirnya berdoa dan beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Tidak ada tanya jawab. Insya Allah kita lanjutkan dua pekan lagi ya. Pekan depan libur ya karena ada sidang Dewan Fatwa. Saya kumpul dengan kawan-kawan di Pekalongan. Minggu depannya lagi insya Allah ada uh, kajian ya. Demikian, subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.